Oh, udah pada kenal ternyata. Iya, kebetulan teater kami di lantai 4. Oh, begitu, ada di lantai 4. Oh iya ya. Dulu aku latihan di situ juga sih. Oke, sekarang kita kan lagi di acara Jack Japan Hot Series ya, Feni dan Freya. Jadi aku mau tanya-tanya sedikit tentang Jepang. Aku di Jepang juga kayak AKB48. Dengerin lagu-lagunya STU48, HKT48, terus ada banyak ya tadi, ada NMB, NGT. Oke, di sana ketemu sama mereka langsung ya. Pernah juga beberapa kali bertemu kalau bikin konten bareng, tapi kadang juga kalau misalnya ke sana schedule-nya nggak pas, jadi kadang di sana juga sibuk ya. JKT48 juga di sini sibuk dong ya pastinya. Dan selain tadi ada nonton anime dan nonton idol juga, kira-kira di Jepangan itu kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya nggak ada yang cosplay. Ini kan di sini ada banyak yang cosplay. Lucu ya, mana nih ada karakter yang harus dong pentengin instastory-nya ada juga ya pastinya, yang sering ke teater. Freya sama Freya ini juga gak mau coba cosplay? Mau sebenernya. Kakak ini cocok banget gak sih jadi Mi? Kalian tau Misa gak sih, Misa Amane? Cocok. Ada yang mau saya tulis? Canda. Oh betul. Misa ya kan udah kan. Betul Misa Amane ya. Oke betul betul. Oke. Terus kira-kira Minasa kalau impiannya yang mau ke Jepang tertunda di 2 tahun kemarin bisa, mulai tahun ini ya bisa mulai diwujudkan. Oke, untuk Freya semoga JKT48 bisa semakin terkenal juga di Jepang ya, sebagai simbol persahabatan juga nih kan Jepang antar negara gitu. Betul, karena ada dari negara lain juga termasuk. Kalau aku kayaknya aku mau, aku nanti bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke Jepang ya. Gak ada yang tahu, hidup ini gak ada yang tahu. Dalam ya pemikirannya ya. Oke.